Aksi penyerangan pemukiman warga dari sekelompok pemuda tak dikenal ini terjadi di tengah malam di kawasan Jalan Bekasi Timur, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Para pelaku melengkapi diri dengan senjata tajam dan benda tumpul, bahkan beberapa pelaku menembakkan petasan hingga ke tengah pemukiman warga yang merusak rumah dan kendaraan. Usai melakukan penyerangan, para pelaku langsung melarikan diri. Belum diketahui motif dari aksi penyerangan ini. Akibat penyerangan ini, warga merasa resah dan takut akan adanya aksi serangan susulan. Ada korban nggak, Pak? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Itu cuma motor doang hancur ya? Motor tukang tahu. Oh, itu hancur lagi parkir di situ. Berarti dari sana nyerang ke sini? Iya. Warga mana sana, Pak? Gamayong, Pak. Gamayong nyerang ke? Asrama. Asrama. Sampai depan, sampai dalam. Tapi dari asrama sendiri ada yang nggak ada yang ngeladenin? Nggak ada ngeladenin. Emang sengaja nggak ngeladenin? Aksi penyerangan di kawasan ini disebut warga kerap terjadi. Warga berharap polisi bisa segera menangkap para pelaku.